Kami selalu mertai Bapa. Sosoknya begitu ramah berwibawa, namun bagi lawan politiknya, ia adalah musuh bersama. Puluhan tahun memimpin Indonesia, keharuman namanya seakan tak lagi tersisa. Dialah Soeharto, Bapak Pembangunan, The Smiling General. Mei 1998, Jakarta diselimuti amarah. Detik demi detik begitu mencekam. Jakarta tak lagi sama. Ribuan mahasiswa dari penjuru kota menyerbu ibu kota. Mahasiswa menuntut reformasi, namun aparat keamanan menjawabnya dengan tembakan. Akibatnya, 4 mahasiswa Trisakti tewas. Situasi yang memanas memaksa Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir. Waktu bergulir cepat, kompromi politik tak lagi menemukan jawaban. Mendapat penolakan dari para pembantu setia dan derasnya tuntutan banyak pihak, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Saya memutus dan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Harmoko sendiri yang waktu itu minta supaya Pak Harto mau dipilih lagi menjadi presiden, tapi akhirnya juga dia minta supaya Pak Harto mundur, ya sudah lebih baik mundur aja. 32 tahun berkuasa, Soeharto menyerahkan kekuasaannya. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, menjadi presiden terlama yang memimpin Indonesia. Tak berapa lama setelah pelantikannya sebagai presiden, Soeharto mengumumkan kabinet pembangunan pertama. Dari 23 ini, kalau kita lihat keahliannya, 11 sarjana. Sebuah kabinet kombinasi antara para akademisi dan ABRI. Masalah ekonomi menjadi pusat perhatiannya. Soeharto mengangkat para menteri lulusan universitas ternama di Amerika Serikat. Tanggal 1 April 1969, Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya Repelita 1 dan pertanian juga menjadi perhatian utamanya. Ya, karena ingat, barangkali ingat sama apa, bagaimanapun dulu asalnya dari petani kan, dari anak petani dan juga dari apa? Dari umnya itu juga yang menjadi menteri tadi, waktu jadi presiden juga ingat bahwa Indonesia ini yang dasarnya karena petani-petani itu harus dinaikkan. Namun, baru setahun program Repelita dijalankan, Soeharto didemo mahasiswa. Mereka menuntut pemberantasan korupsi yang dilakukan oknum-oknum aparatur negara. Mahasiswa juga memprotes kenaikan harga minyak yang mencapai 100%. Soeharto berhasil meredam protes mahasiswa kala itu. Ia kemudian menggenjot perekonomian Indonesia dan berhasil menjaga kestabilan politik. Industri dan pembangunan di Indonesia menggeliat. Tak berlebihan jika bangsa Indonesia memberinya gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Karena dia bisa menciptakan manajemen pemerintahan yang rapi,
Dan memang dia menunjukkan keberhasilannya di dalam pembangunan fisik, pembangunan ekonomi. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang dicanangkannya berbuah manis. Pada tahun 1984, secara fantastis, Indonesia sebelumnya menjadi pengimpor beras dunia berhasil melakukan swasembada pangan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia kembali diperhitungkan. Sebutan Macan Asia disematkan kepada Indonesia karena berhasil memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Sosok Soeharto menyimpan sejuta pesona. Karisma dan sikapnya yang tenang membuat banyak orang segan padanya. Wajahnya selalu berhiaskan senyum hingga ia dijuluki The Smiling General. Di luar kesibukannya sebagai presiden, sosok Soeharto begitu bersahaja. Ia tetap meluangkan waktunya bersama keluarga. Soeharto kerap mengajak anaknya memancing. Bapak tuh hobinya mancing, bikin refreshing ya setelah penat kerja berhari-hari. Dan kalau mancing itu saya suka ikut. Kita dari rumah udah bawa jahe yang udah diparut sama kecap asin. Jadi begitu Bapak dapat ikan, terus kita potong-potong jadi sashimi. Memancing menjadi begitu istimewa bagi Soeharto. Selain berkumpul bersama keluarga, memancing menjadi salah satu cara ia menghadapi badai politik dalam pemerintahannya. Itu kesabaran, melatih kesabaran. Jadi orang mancing itu kan harus sabar. Disitulah letaknya, kalau tidak sabar nggak akan pernah dapat mancing. Namun kesabaran Soeharto kembali diuji. Ia kembali digoyang setelah 6 periode memimpin Indonesia. Begitu deras desakan yang menuntutnya mundur. Sejarah seakan kembali terulang. Ketika pemimpin besar bangsa ini harus legowo menyerahkan jabatannya demi kepentingan rakyat Indonesia. Pada 8 Juni 1921, Soeharto adalah buah cinta pasangan Keto Sudiro dan Sukira. Kedua orang tuanya bercerai tak lama setelah Soeharto lahir. Soeharto kecil kerap diajak ke sawah, bermain layaknya anak-anak petani pada umumnya. Beranjak remaja, ia mendaftar ke sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Tahun 1942, Soeharto mendaftar menjadi anggota KENIL atau Tentara Kerajaan Belanda. Pada 5 Oktober 1945, ia resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Saat bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya, Soeharto juga berada di garis terdepan membela kedaulatan bangsa. Karir militernya pun melesat. Keterlibatannya dalam politik dimulai saat terjadinya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Saat itu, Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat turut membantu mencari pelaku penculikan para jenderal yang saat itu diduga dilakukan oleh PKI. Perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno ketika itu dengan para perwira militernya yang menginginkan pembubaran PKI menimbulkan polemik di tubuh angkatan bersenjata. Demi keamanan dan ketertiban, Presiden Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret yang memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan. Hingga akhirnya, Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno pada 12 Maret 1967. Di usia 46 tahun, Soeharto pun resmi menjabat presiden Indonesia. Namun, beberapa pihak menuduh Soeharto menjadi dalang di balik kekacauan politik ketika itu dengan melengsarkan Soekarno dan menduduki jabatan presiden. Sebenarnya juga tidak ada keinginan jadi presiden. Kalau Bung Karno menjelaskan sebenarnya waktu itu mengakui bahwa PKI itu benar-benar salah dan mau dibubarkan, Pak Harto tak akan menjadi presiden. Tapi entah bagaimana, barangkali selama yang suratan jadi yang kuasa kan. Berlatar belakang militer, selama menjabat sebagai presiden, tak ayal menimbulkan gesekan dengan pihak-pihak yang berseberangan ketika itu.
peristiwa Malari menjadi salah satu titik hitam dalam periode kepemimpinan Presiden Soeharto. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca beban sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah ribuan mahasiswa berdemonstrasi. Mereka tidak puas dengan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah karena banyak perusahaan asing yang mematikan usaha rakyat kecil dan semakin maraknya praktek korupsi. Kita mahasiswa membawa isu-isu yang melebihi dari apa ininya wilayah kampusnya, diterima, didukung. Nah, cuman itulah yang terjadi pada tanggal 15 waktu Perdana Menteri Tanaka datang, kok jadi huru-hara gitu loh. Dengan ada huru-hara itu, mereka ada alasan untuk membubarkan kami gitu loh. Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984 juga menjadi salah satu kerikil dalam pemerintahan Soeharto. Belum lagi kasus penembakan misterius atau Petrus. Di tahun 1980-an, ratusan mayat yang semasa hidupnya dianggap sebagai penjahat, preman ataupun pelaku pembuat onar tewas misterius. Mereka dibuang di sembarangan tempat. Kembali sebuah catatan hitam tertulis dalam perjalanan politik Soeharto. Sebenarnya yang akan dituju adalah bagaimana pembangunannya bisa lancar, dan untuk itu siapa yang mengganggu dihadapi dengan keras. Tapi karena yang menghadapinya ini tentara dengan sistem kooptatif itu, ya ini berbeda. Meski banyak peristiwa kelam di masa pemerintahannya, pembangunan dan ekonomi Indonesia berjaya. Semuanya tak lepas dari tangan dingin Soeharto. Didampingi istri tercinta, Ibu Tien Soeharto, Presiden Soeharto membangun Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu penopang ekonomi Asia. Soeharto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartina atau Tien Soeharto pada 26 Desember 1947. Pernikahan mereka berjalan harmonis hampir 50 tahun lamanya. Mereka dikaruniai 6 buah hati rupawan. Siti Hardianti Hastuti atau Tutut, Sigit Haryo Yudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hedianti Heriadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Kebersamaan mereka selama puluhan tahun menunjukkan besarnya cinta kasih di antara keduanya. Ya, sosok Soeharto seakan memiliki banyak wajah. Ia begitu dicintai dan ditakuti. Bagi banyak pihak yang menjadi lawan politiknya, Soeharto begitu otoriter. Seorang diktator yang mewakili suatu rezim. Namun di mata keluarga dan sahabat-sahabatnya, ia begitu welas asih dan penyabar. Soeharto begitu lengkap sebagai seorang kepala keluarga, ayah dan kakek dari cucu-cucunya. Sama sekali tidak. Mungkin kalau strik keras iya, tapi tetap perhatian dan sayang pada anak-anak. Itu adalah beliau seseorang yang betul-betul panutan. Beliaunya bijaksana, segala sesuatunya tuh bijak sekali beliaunya. Makanya kalau orang mengatakan ini, itu dan lain sebagainya, mengatakan otoriter, diktator itu tidak, menurut saya tidak benar itu. Ya, di balik karisma dan ketegasannya, dalam kepribadian Soeharto sebagai seorang kepala negara, tersimpan kelembutan yang menjadikannya panutan di mata orang-orang terdekatnya. Soeharto muda tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pemimpin dari sebuah bangsa yang besar. Namun jalan takdir dan sejarah membawa Soeharto menjadi salah satu presiden Indonesia yang memberikan banyak sumbangsih dalam proses pembangunan Indonesia. Berasal dari keluarga sederhana, membentuk karakter Soeharto menjadi seseorang yang bersahaja.
Ya di rumah Bapak biasa-biasa aja. Kalau di rumah ya pakai sarungan. Dan Bapak selalu sholat lima waktu nggak pernah telat. Kemudian kalau ada waktu senggang sore-sore, Bapak piara burung-burung perkutut ya, dikasih makan burungnya atau ikan lohan. Dan Bapak hobi baca juga, jadi suka baca di rumah. Tak ingin hanya sekadar mendapatkan laporan yang baik dari para bawahannya, Soeharto seringkali keluar masuk desa. Kunjungan rahasia dan tersembunyi untuk mengetahui kondisi rakyat sebenarnya. Hanya beberapa orang saja yang menyertai perjalanannya yang disebut incognito atau menyamar. Ya, Soeharto begitu sederhana. Terlihat dari seleranya berpakaian hingga makanan favoritnya yang tak pernah berubah. Nggak ada yang istimewa, nggak ada tuh masakan restoran atau apa itu. Menu favorit Bapak adalah jangan tempe, apalagi kalau yang buat tuh almarhum ibu. Setiap hari ya tahu tempe harus ada di meja. Masakan Ibu Tin selalu menjadi favorit suami dan anak-anaknya. Meski disibukkan oleh tugasnya sebagai ibu negara, Ibu Tin tetap memperhatikan putra-putrinya. Namun takdir berkata lain. Kebersamaan Pak Harto dan Ibu Tin berakhir pada tahun 1996 ketika Ibu Tin berpulang. Tentu aja kita semua, Bapak juga sangat sangat sedih dan kehilangan sekali Ibu. Walaupun Bapak tidak pernah menunjukkan kesedihan beliau itu ke masyarakat, sekalipun ke anak-anak juga tidak pernah kasih lihat itu. Beliau adalah selalu berusaha untuk tegar, tapi kita tahu bahwa Bapak sangat kehilangan Ibu. Kepergian Ibu Tin Soeharto membuat seluruh anak-anak semakin dekat dengan sang ayah. Terlebih saat Soeharto tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto tetap menjadi berita. Bertubi-tubi ia mendapat tekanan dan tuduhan bahwa ia melakukan pelanggaran selama masa jabatannya. Bapak adalah seorang pemimpin yang sudah teruji puluhan tahun menghadapi hujatan-hujatan dan tekanan-tekanan sedemikian rupa. Beliau tidak sekalipun mengeluarkan perkataan mencaci maki atau komplain atau apa tidak. Beliau sebagai orang beragama, beliau hanya memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Setahun tak lagi menjabat, Soeharto yang ketika itu berusia 78 tahun terkena stroke ringan. Meski sempat dirawat di rumah sakit, kian hari kesehatannya kian menurun. Bahkan pada tahun 2006, Soeharto kembali masuk rumah sakit akibat adanya pendarahan usus. Saya katakan, Pak, ini berdarah. Tapi Bapak mengatakan, diam saja. Pak, Mbak Tutu tadi beritahu, tidak usah. Bapak sampai marah gitu sama saya kan, oke. Setelah berjuang melawan penyakitnya selama 9 tahun, akhirnya Soeharto kembali kepada Sang Maha Pencipta. 27 Januari 2008, bangsa Indonesia berduka. Meski pemerintahan Soeharto bukanlah tanpa celah, kemajuan bangsa Indonesia tetap diakui. Jadi di situ sikap negarawan Bung Karno, sikap negarawan dari Pak Harto itu perlu kita angkat top. Nah, luar biasa. Dan saya kira saatnya sekarang di dalam gonjang-ganjing kita, terutama mencari pemimpin masa depan ini, bangsa ini,
kita perlu merenung, mengenang bagaimana kebesaran jiwa Soekarno dan Soeharto. Empat belas tahun berlalu setelah reformasi digaungkan, pro dan kontra masih mewarnai perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia. Predikat pahlawan bagi Soeharto hingga kini masih terus diperdebatkan. Karena kebesaran Indonesia saat ini tetaplah buah warisan peninggalan The Smiling General. Di malam sebelum Bapak mengundurkan diri, beliau memanggil kami putra-putri beliau. Beliau mengatakan bahwa besok Bapak akan mengundurkan diri. Lalu kami bertanya apakah Bapak sudah yakin akan keputusan yang Bapak ambil. Bapak hanya mengatakan sejarah akan membuktikan apa yang Bapak dan Ibumu buat untuk bangsa ini.